Ada namanya burung tepus. Bukan beo sih. Ini ada burung apa nih? Gagak ya? Dari Jawa berapa harganya? 101 ya. Bird yang paruh putih. Teman-teman, ini ada yang namanya burung teledeka nil tapa ya. Seritunya apa? Jadi ini Wihina Kalimantan. 431. Jadi cahaya jam Medan terato. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Om. Gimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah sehat ya, seperti sehat, biasa. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Nama kiosnya Abadi Bird Om. Jadi kios burung Abadi Bird yang lokasi di mana nih? Lokasi kita ada Jalan Palmerah nomor 121 Jakarta Barat Om. Jakarta Barat ya, petunjuk lokasi. Untuk di Google Maps sudah ada belum? Di Google Maps sudah ada Om, tinggal searching aja Abadi Bird Palmerah, langsung ke titik lokasi, langsung depan kios Om. Langsung sampai depan kiosnya ya, untuk betul. Buka dari jam berapa nih? Kita buka dari jam 9 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Terus ya, untuk cabangnya ada di mana aja? Cabang sekarang kita ada di Tangerang, Cibinong, Bandung, ada juga yang baru di Kudus, di Solo juga ada Om. Kudus dan Solo ya, ya jadi Om, untuk semua cabang sudah terdaftar belum? Sudah di terdaftar, Google Maps? Di Google Maps sudah terdaftar semua. Jadi ketika aja nanti bakal muncul ya. Nah untuk ya, benar, Om. Kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim bisa Om. Jabodetabek bisa? Jabodetabek bisa. Luar Jabodetabek? Bisa juga Om. Juga bisa ya? Bisa Om. Terus untuk online shop apa namanya? Online shop kita ada Abadi Bird Official Om. Abadi Bird Official ya? Ya betul Om. Kemudian untuk tukar tambah gimana Mas Aris? Tukar tambah bisa. Jadi syaratnya itu harus sehat apa gimana? Apa reject juga bisa ditukar? Mungkin bisa Om. Oke, jadi lebih jelasnya nanti? Nanti langsung datang ke kios, langsung tanya ke admin langsung. Langsung tanya ke admin aja ya? Iya Om, betul Om. Ada info teman cukup? Cukup Om. Cukup ya? Lanjut. Kalau saya kasih saya tahu Ci, kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini Ci. Kok badan saya selalu fit Ci? Ya, kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah kencang. Istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya Mas Bagus? Madu kelanceng itu harga 150. Makanya coba lihat deh, saya bongkaran sehari 3 kali 4 kali. Tetap badannya saya strong. Fit, badannya strong ya. Dan enggak pernah mengeluh, selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan, minum madu kelanceng, tambah hari tambah kencang. Dapatkan okay. Di kios Burung Alhamdulillah dan di Kabar Kicau. Dan okay, kalau mau COD di kios Burung Alhamdulillah menyediakan ya. Real madu kelanceng original. Oke. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, lokasi kios Abadi Bird Palmerah untuk patokannya itu adalah Pasar Palmerah, yang seperti kita lihat di depan ini adalah Ramayana Pasar Palmerah. Tidak jauh dari Ramayana Pasar Palmerah, di depannya adalah kios Abadi Bird Palmerah ya. Jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali. Oh ya, jadi sangat mudah dan sangat jelas. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung kolibri sogon ya. Jadi untuk kolibri sogon ini kelamin jantan. Harganya di angka 31.000. Di kios ini ready juga yang namanya burung konin ya. Jadi untuk kolibri ninja ini kelamin jantan. Cuman ini masih rotol ya. Untuk konin jantan ini 96.000. Nah, di sini ada yang namanya burung tepus. Jadi ada tepus tunggir merah. Ada juga tepus kepala abu. Untuk harganya ini di angka 81.000. Di kios ini juga ada yang namanya burung pentis ya. Berapa ini? Pentis apa namanya nih? Pelangi. Ada pentis pelangi 51. Oh, pentis pelangi ya. Harganya sama ya, 51 ya. Pentis pelangi 51, kemadenya 16.000. Oh, kemade. Jadi kemadenya 16.000, petis pelanginya 51.000. Di kios ini juga ready namanya burung pleci ya. Ini pleci Banyuwangi. Banyuwangi asli nih. Jadi pleci Banyuwangi asli berapa harganya?
81.000 aja. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya burung sogon hijauan ya. Jadi untuk sogon hijauan ini harganya di angka 11.000. Kalau pejantung pisang berapa ini? Pejantung pisang harganya di angka 31.000 aja teman-teman. Nah, di sini juga ada namanya burung opior paru tebal ya. Jadi ada opior paru tebal, ada sniper. Berapa opior paru tebal? Kalau sniper? Sniper. Jadi opior paru tebal 76.000, snipernya 51.000. Nah, di sini ada yang namanya burung murai batu. Ini murai batu yang nota apa, Mas? Ini murai batu yang nota gamblingan ya, stok melimpah ruah. Berapa harganya nih? 196.000. Jadi murai batu yang nota gambling, stoknya melimpah ruah. Harganya di angka 196.000. Nah, di sini ada yang namanya burung peleci Madura. Jadi untuk peleci Madura ini stoknya banyak banget teman-teman nih. Full ya melimpah ruah, harganya di angka 31.000. Ada juga emprit belong ya. Emprit binglis hijau atau bondol hijau, berapa ini harganya? Harganya di angka 31.000. Di kios ini ada yang namanya burung cucak wilis. Cucak wilis berapa harganya, Bro? Jadi cucak wilis harganya di angka 61.000. Nah, di sini ada yang namanya burung cucak kopi ya. Jadi cucak kopi ini dicampur dengan tepus layar putih. Sama harganya? Tepus layar putih. Kopi kalungnya 46.000. Oke, jadi kopi kalung 46.000, kopi-kopinya 56.000. Nah, di sini ada yang namanya burung cak koreng ya. Wah, ini mulus banget nih cak koreng ternyata ya. Berapa cak koreng? Cak koreng kalau mulus bagus banget ternyata ya, gede lagi. Harganya di angka 36.000. Oke, di sini ada yang namanya burung pare-pare. Jadi pare-pare ini berapa harganya? Pare-pare ini harganya di angka 26.000. Di sini ada yang namanya burung pelatuk bawang ya. Berapa jantan betinanya? Jantannya 116. Ah, betina. Jadi jantan betina ready, betinanya 116.000, kalau betinanya 76.000 ya. Yang jantan yang kepalanya merah. Nah, di sini ada yang namanya burung jalak surin yang lolohan ya. Jadi jalak surin lolohan ini harganya di angka 251.000. Ada juga jalak surin yang nota gacoran nih. Jadi jalak surin nota gacoran berapa harganya? Jadi jalak surin nota gacoran harganya di angka 400.000. Bukan beos sih. Ini ada burung apa nih? Gagak ya? Gagak apa gaok? Gagak gaok. Gaok ya? Gaok berapa gaok? 851. Hah? 851. Jadi gagak gaok lolohan harganya di angka 851.000. Nah, di sini ada yang namanya burung seri gunting abu. Ini yang dari Jawa berapa harganya? 101.000. Jadi yang dari Jawa ini harganya di angka 101.000 aja. Oke, jadi di sini melimpah ruah ya. Dari burung kenari. Jadi burung kenari ini yang seri loper harganya beda-beda ya, tergantung warna. Yang gelap 66.000, yang cerah 86.000. Murah ya ternyata. Kalau yang putihnya 116.000, yang pandanya 136.000. Ini stoknya full ya hari ini. Ada juga dari burung jalak kebo. Ini jalak kebo berapa harganya, Mas? 41.000. Jadi jalak kebo ini burung sudah ngepur ya.
Harganya di angka 41.000. Di sini ada yang namanya burung kenari AF. Jadi dari kenari AF ini stoknya banyak banget dan harganya juga beda-beda ya. Untuk yang cerah dan gelap harganya 126.000, yang putihnya 166.000, yang pandanya 176.000. Di sini juga ada yang namanya burung kenari yang seri F1. Jadi untuk kenari seri F1 yang cerah dan gelap harganya sama ya, di angka 166.000, yang putih dan panda 236.000 aja. Di sini ready yang namanya burung kenari yang seri F2. Jadi untuk kenari seri F2 harganya di angka 316.000 yang cerah dan gelap. Kemudian untuk yang putih dan panda harganya 336.000. Nah, di sini ada burung cikrak kutub ya dan perenjak bawah. Bro, cikrak kutub berapa? Cikrak kutub 26. Cikrak kutub 26, perenjak bawah? Perenjak bawah 21. Perenjak bawah 21.000, perenjak atas? Perenjak atas 11. Hah? Perenjak bawah 11. Perenjak bawah 11.000, perenjak atas 21. Jongkangan 46.000. Mantanan merah 76. Mantanan merah 76.000 ya. Di kios ini ada yang namanya burung cicak kombu. Jadi cicak kombu ini harganya di angka 31.000. Di kios ini ada yang namanya burung cipo ya. Jadi untuk burung cipo harganya di angka 15.000 aja teman-teman nih. Di sini ada yang namanya burung kutilang sutra ya teman-teman nih. Tahu kutilang sutra berapa harganya? Kutilang sutra 31. Jadi kutilang sutra ini harganya di angka 36.000 ya. Nah, di sini ada yang namanya burung parkit. Jadi untuk burung parkit ini parkit tangkaran lokal teman-teman ya. Untuk parkit tangkaran lokal harganya di angka 51.000. Di sini juga ready namanya burung perkutut jambul dan perkutut cemani. Jadi perkutut jambul ini jambul lokal harganya di angka apa ini? Harganya di angka 96.000, kalau cemani 56.000. Di sini juga ready namanya burung perkutut Bangkok dan perkutut silver. Jadi untuk yang silver 56.000. Terus untuk yang Bangkok 46.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya burung perkutut putih lurik mata merah ya. Jadi perkutut putih lurik mata merah harganya di angka 96.000. Nah, di sini ada yang namanya burung pelatuk batu teman-teman nih. Jadi pelatuk ini harganya di angka 36.000 aja. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung lovebird ya. Jadi untuk lovebird ini yang paro merah harganya di angka 76.000. Ada juga lovebird yang paro putih. Ini lovebird paro putih harganya yaitu 86.000 aja teman-teman nih. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung teledekan niltafa ya. Jadi teledekan niltafa ini kelamin jantan harganya di angka 166.000. Di kios ini ada yang namanya burung kepodang hutan. Ini kelaminnya udah tahu belum? Udah tahu belum kelaminnya? Belum tahu. Harganya di angka 251.000.
Nah, ini ada yang namanya telur ikan apa ini? Bakau. Oh, bakau jantan betina. Jantan, trotol jantan. Jadi telur ikan bakau trotol jantan kena berapa ini? 251. Telur ikan bakau trotol jantan harganya di angka 251.000. Di sini ada yang namanya burung kepodang ya. Jadi kepodang hutan ini yang Jawa berapa harganya? 156. Harganya di angka 156.000 aja teman-teman ini. Nah, ini ada yang namanya katem. Berapa ini katem? 331. Jadi kapas sembak ini harganya di angka 371.000. Nah, ini ada yang namanya cucak ranting. Berapa cucak ranting? 46. Jadi ini cucak ranting yang apa notanya? Cucak ranting anakan harganya di angka 66.000. Ini decu. Nah, ini ada yang namanya burung decu atau yang disebut cacar mini. Berapa tadi? 41. Harganya di angka 141.000 aja teman-teman nih. Nah, di sini ada yang namanya burung cucak timur. Berapa cucak timur? 201. Jadi cucak timur ini harganya di angka 201.000 aja teman-teman nih. Nah, ini teman-teman nih cah hijau yang terotol ya. Ini cah hijau terotol. Jatim. Harganya di angka 576.000. Nah, ini ada namanya burung cucak hijau Medan. Medan. PH. Ini hijau Medan PH berapa harganya? Jadi cucak hijau Medan PH harganya di angka 181.000. Nah, ini ada namanya burung seri apa ini? Seri tadi apa? Kantil. Oh, ini seri kantil berapa ini? Itu yang mulus 151.000. Jadi yang mulus non antena 151.000. Nah, ini ada namanya burung kepodang emas ya. Berapa podang emas, Mas? Yang belinya 226. Jadi kepodang emas yang beli harganya di angka 281.000. 226 ya. Yo, ini berapa ini? 221. Nah, ini ada yang namanya burung Yuhina ya. Jadi ini Yuhina Kalimantan. Harganya di angka 221.000. Ini ada yang namanya burung peleci apa ini? Oh, Gunkar. Jadi peleci Gunung Karang. Harganya di angka 66.000 aja teman-teman nih. Peleci Gunkar. Di sini juga ready mantenan merah yang mulus ya. Berapa ini? Jadi mantenan merah yang mulus harganya di angka 76.000. Di sini juga ada namanya burung kacer ya. Ini kacer yang apa? Dada putih nih. Berapa kacer dada putih? 221. Jadi kacer dada putih harganya di angka 221.000. Ini ada cucak hijau Medan yang trotol jantan nih. Berapa hijau Medan ya? 431. Jadi cucak hijau Medan trotol jantan harganya di angka 431.000 aja teman-teman nih. Mas, ini ada apa nih untuk produk dari Abadi Baselain Burung? Di Abadi Bet kita ada Yes Toya penggacor untuk burung-burung bahan. Bahan untuk menambah nafsu makan, untuk menambah burung biar cepat bunyi, Om. Biar cepat bunyi. Ya, betul, Om. Kena berapa itu? Yang ini 10.000 aja, Om. Oh, lanjut lagi. Terus di sini juga kita ada Nextar juga kita ready, Om. Ready. Burung-burung pemakan madu, pemakan buah juga bisa. Cukup di harga 20.000. 20.000. Terus di sini kita juga ada jamu perkutut ready, Om. Jamu perkutut, tuh perkutut. Bisa. Berapa itu? Ini di harga 15.000. 15.000. Di sini kita juga ada Supermanjur. Untuk burung-burung kurang sehat bisa, Om. Menambah nafsu makan, cukup di harga 15.000. Harga 15.000. Terus di sini kita juga ada minyak ikan. Minyak ikan. Tuh burung-burung mabung.
untuk mempercepat pertumbuhan bulu. Harga 15.000. 15.000. Terus di sini juga kita ada Estoya Merpati. Untuk di harga 15.000. 15.000. Di sini juga kita ada obat matau. Kita senot di harga 15.000. 15.000. Ada juga untuk ayam juga ready, Om. Untuk ayam cukup di harga 15.000 juga. 15.000 ya. Oke. Okay. Di sini ada yang namanya burung cucak biru. Jadi cucak biru ini kena berapa harganya? 126. Cucak biru ini harganya di angka notanya apa ini? Anak. Cucak biru anakan harganya di angka 126.000. Nah, di sini ada yang namanya burung gelatik batu berapa ini, Mas? Yang lokalan Jawa 51.000. Jadi gelatik batu ini yang nota lokalan Jawa harganya di angka 51.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya opior jambul berapa ini? 86. Jadi opior jambul ini harganya di angka 86.000 aja. Ini ada cincuang bintang yang jantan nih, berapa ini? Jadi cincuang bintang yang kelamin jantan harganya di angka 81.000 aja. Di sini ready juga yang namanya burung pauk pancang. Warna berapa ini pauknya? Berapa ya? Jadi pauk pancang warna ini 41.000. Nah, ini ada yang namanya burung takur rungkut kayaknya ya. Berapa ini? Jadi takur ini harganya di angka 51.000. Nah, ini ada burung cucak kinoi. Jadi cucak kinoi ini berapa yang jantan? 300. Jadi cucak kinoi jantan ini harganya di angka 301.000. Nah, di sini ada yang namanya burung takur bukit apa takur api ini? Apa ini, Mas, tahu enggak? Berapa harganya? Harganya. Ini takur apa ya? Tohtor kayaknya. 51.000. Nah, di sini ada yang namanya burung ciung. Mana orang? Mas, ciung berapa, Mas? Ciung yang kecil berapa? 86. Jadi ciung batu yang kecil 86.000. Nah, di sini ada yang namanya burung anis macan. Jadi anis macan ini harganya di angka 181.000. Nah, ini ada yang namanya burung poksai rowo. Jadi poksai rowo ini harganya di angka 126.000 aja. Nah, ini ada yang namanya burung sempur merah ya. Jadi sempur merah ini harganya di angka 186.000. Oke, jadi ini ada burung murai batu yang ekor standar ya. Jadi murai batu yang ekor standar atau ekor pendek harganya di angka 1.251.000. Nah, teman-teman, ini ada murai batu yang ekor kelewer ya. Ini antara 19-18 cm nih. Harganya 1.350.000 aja, teman-teman, yang murai dewasa ya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung beranjangan nih. Jadi beranjangan ini stoknya melimpah ruah, harganya di angka 215 ya? 211. Oh, 211.000. Ini ada yang namanya burung sri gunting kerantil yang antena. Berapa sri kerantil antena ya? 181. Kalau yang bondol berapa? 141. Jadi yang bondol 141, yang mulus antena 181.000. Ada juga burung pleci auri, teman-teman nih. Jadi pleci auri ini harganya di angka 51.000 aja.
Nah, ini ada yang namanya burung apa ya? Kikok. Kikok non tanduk ya? Jawa Timur non tanduk berapa ini? 501. Jadi masih anakan harganya di angka 501 ya? Harganya di angka 501.000. Nah, di sini ada yang namanya burung poksai jambul atau poksai haji. Poksai haji ini harganya di angka 451.000. 431.000 ya. Nah, ini ada yang namanya burung cahaya jonopeng yang bondol ya. Jadi cahaya jonopeng yang bondol harganya di angka 531.000. Nah, ini ada yang namanya poksai rainbow ya. Jadi poksai rainbow ini harganya di angka 176.000. Nah, di sini ada yang namanya SRDC. Jadi SRDC ini harganya di angka 116.000. Nah, ini ada yang namanya burung kacer dada hitam ya. Jadi kacer dada hitam harganya di angka 276.000. Nah, ini ada yang namanya anis kembang yang pakai ring ya, tangkaran nih, kelamin jantan nih. Garansi ya mas ya? Berapa tadi? 331 betul? Ya. Jadi ini garansi jantan harganya 331.000 teman-teman nih. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.